Assalamualaikum guys, kembali lagi channel aku Epic. Di video kita kali ini guys, kita akan ada buka pack lagi di Arcade Cloud. Di sini kita ada 300 arcade token dan kita akan dapat confirm player di sini. Kalau kita dapat Coutinho memang bagus guys. Oke. So, besok kita ada Arcade Cloud token lagi di bahagian gamble gamble machine guys. Oke, bahagian gamble machine ada 2 hari guys. Oke, besok dan juga lusa akan keluar 1K250 arcade token dan harap korang simpan korang punya gamble token dan cukuplah. Oke. Cukup korang punya gamble token untuk aiming untuk dapatkan arcade token guys. Oke, 1250 tuh guys. Oke. Dan juga di video kali ini kita akan bawa masuk sesuatu guys. Oke. Kita akan bawa masuk sesuatu di RTEG kita, di Road to Endgame kita, yaitu di setiap episode kita akan bawa masuk hanya satu player guys. Ini kira macam transfer window lah guys. Oke, kita akan buat macam transfer window sedikit. Tapi dalam transfer window ni kita hanya boleh beli satu player saja guys. Oke, satu player saja dan kita akan select beberapa player dan aku akan keluarkan pool untuk korang undi. Macam yang sebelum ni lah guys. Oke, kalau macam yang sebelum ini kita korang undi untuk downgrade ataupun upgrade. Oke, downgrade dan juga upgrade. Tapi di video kali ini korang akan undi mana satu yang kita akan bawa masuk di episode kita yang seterusnya. Jadi ya guys, di transfer window ni kita akan ambil satu player saja. Oke, satu player saja. Nanti aku akan keluarkan pool yang player yang aku rasa aku boleh ambil dan juga formasi itu dari aku juga, tapi play hanya player saja. Oke, kalau macam di sini di video kali ini kita akan bawa masuk Martial guys. Oke, di video kali ini aku akan bawa masuk Martial memandangkan di video kita yang sebelum ini kita dapat Martial 109, aku belum jual lagi dah. Kita akan pakai dia guys. Oke, kita akan ganti dia dengan Pulisic. Kira ini macam transfer window kita lah guys. Oke, jadi untuk di next video aku akan select beberapa beberapa player. Oke, dan juga korang akan undi player tu untuk kita bawa masuk ke tim kita di next episode guys. Oke, Martial hanya main di episode ini saja. Oke, satu player hanya main dalam satu episode saja guys. Jadi ya guys, aku rasa ya harap ini boleh tidak membosankan lah. Oke, di RTEG kita. So ya guys, itu saja. Oke, tadi di sini kita akan buka kita punya pack di sini guys. Oke, kita akan buka pack. Kalau ada Coutinho, kalau kita dapat Coutinho, aku akan bandingkan dia dengan player-player lain lah. Oke, macam 110 overall kah, 109 overall kah yang ada di market nanti korang boleh undi. Oke, guys. Oke, mantap. Jadi di sini kita terus ya buka, kita dapat coins memang. Oke, memang mantap lah. Oke. So ya, pack kita yang kedua sebelum kita dapat confirm player guys. Lepas ni kita akan dapat confirm player. Mungkin kita akan dapat 100 overall saja nih guys. Oke, kalau kita dapat player. Oh, kita dapat player. Kita dapat Mina guys. Oke, kita dapat Mina. Oke, Mina juga mungkin boleh masuk di transfer kita. Oke, di transfer window kita di RTEG. Jadi di sini mungkin kita akan dapat Merino ataupun Schmeichel guys. Oke, Merino ataupun Schmeichel. So ya. Posisi itu aku akan random guys. Oke, posisi kita akan pick random setiap player lain posisi guys. Oh, kita dapat Schmeichel. Oke, kita dapat Schmeichel. Jadi besok kita akan buka pack lagi. Oke, besok kita akan buka pick lagi, lusa lagi kita akan buka pick lagi. Oke, sini mungkin kita akan dapat Coutinho lah. Confirm akan kita dapat Coutinho lah mungkin guys di sini. Oke, jadi sini kita ada tinggal 3 player saja lagi. Oke, 3 player sahaja lagi. Kita ada Paulsen. Paulsen, aku betul-betul mau rasa gameplay si Paulsen guys. Aku sudah tengok dia punya review. Memang memang mantap dia punya Dia ni macam Weghorst dan juga Calvert-Lewin dicampurkan, jadilah si Paulsen ni guys. Oke, dia ni 6 kaki 4 inci kalau tidak silap guys. So ya, 6 kaki 4 inci. Skill traits dia sahajalah, tiada. Oke, dia pakai skill heal at 2 heal guys. Oke, defending dia high, medium attacking dia. Mantap guys. Oke. Pace dia kira macam si lebih kurang macam si Calvert lah, tapi si Calvert lagi laju lah guys. Oke, tapi tidak mengapa seperti ini 120 ke atas kalau striker ni, acceleration dan juga sprint speed ni kira oke sudah guys. Oke. Dia ini memang untuk solo striker guys. Harap nanti kita boleh pakai dia lah guys. Oke, nanti kita akan masukkan dia di transfer juga. Oke. Oh ya, kita akan teruskan lagi kita punya road to end game di sini guys. Oke, ini posisi kita buat masa sekarang ini dan kita akan tukar si Pulisic dengan si Martial guys.
Okay, kita akan tukar Pulisic dengan si Martial. Jadi di next episode aku akan keluarkan player-player orang yang undi, guys. Okay, so yeah, aku akan keluar random, guys. Bukan korang yang pilih, aku yang pilih posisi yang mana. Okay, posisi lain-lain, guys. Okay, posisi lain-lain. Mungkin aku akan keluarkan di sini contoh lah. Okay, player center mid. Lepas tu play yang kedua left wing, play yang ketiga striker, play yang keempat mungkin striker Schmeichel tadi yang kita dapat. Okay, so tinggal korang undi lah, guys. Okay, tinggal korang undi. Jadi guys, tanpa buang masa lagi, okay, kita ada Martial sudah di sini, aku mau jual dah. Tapi aku terfikir untuk apa ini, add ataupun masukkan transfer method ni di Road to Endgame kita, supaya Road to Endgame kita kali ini tidak bosan, guys. Kita sudah ada di episode yang ke-8 ya. Jadi aku tidak mau orang rasa bosan lah, guys. Oke, okay? Selalunya macam itulah, guys. Oke, okay? Bila aku tengok YouTuber-YouTuber lain pun, kalau macam series tu semakin lama series tu semakin bosan, guys. Jadi aku mau buat di sini, semakin panjang kita punya series, semakin banyak yang kita masukkan ataupun objektif-objektif yang kita ada di sini, ataupun challenge-challenge. Objektif tu tidak ada lah sangat, guys. Okay, objektif kita hanya satu saja, yaitu upgrade player-player Chelsea kita sampai mana yang boleh kita upgrade. Okay, dan ya, goal kita hanya satu saja, dapatkan 120 overall nanti, guys. Okay, berapa player Chelsea yang boleh kita dapat naik pergi ke 120 overall saja. Itu saja kita punya objektif, satu itu saja. Dan mungkin transfer window ni aku masukkan, sebab nanti apa ini, kita boleh rasa juga player-player daripada event-event yang lain, mungkin di event-event baru di sini, guys. Okay, so ya, yeah, guys, mungkin di transfer window kita kali ini hanya pemain-pemain retro saja. Itu kelainannya, guys. Okay, setiap transfer window yang akan keluar mengikut event, guys. Contoh next apa ini, event kita ialah top transfer, guys. Okay, top transfer nanti kita akan apa ini, nanti kita akan pakai player-player daripada top transfer sahajalah, guys. Okay, korang boleh undi, dan seperti biasa korang dan juga aku boleh apa ini, ikut journey ini. Okay, korang boleh control player-player aku, dan aku main, aku push lah, guys. Okay, memandang kita sudah dekat pergi ke FIFA Champion, jadi ini memang challenge yang bagus lah, guys. Okay, so ya, guys, tanpa buang masa lagi, lampau banyak aku cakap di video kali ini, guys. Jadi aku tidak mau buang masa sebab banyak match yang kita akan main di sini. Jadi guys, tanpa buang masa lagi, kita terus pergi ke match kita yang pertama. Okay, let's go. Okay, guys, match kita yang pertama di episode kita yang ke-8, guys. Okay, aku agak excited, guys. Aku first time aku pakai si Martial dia, sebab di midweek madness banyak jumpa si Martial, guys. Oke. Okay. Oke, okay, guys, di sini kita oke, okay, bola pertama daripada Martial situ. Dia low, guys. Oke. Okay. Skill dia aku tidak pasti skill kedua ada apa. Oh ya, yeah. Kita roulette dulu sini, kita roulette 2 kali. Gol pertama Martial, guys. Let's go. Sekejar Marcos. Marcos. Mantap Marcos. Semangat si Marcos, guys. Ada si Martial. Oke, okay, kita tes pas sini. Oke, okay, Nas. Untuk Werner. Alama. Ref. Penalti ref. Oh yeah, let's go, guys. Mungkin si Martial yang ambil. Oh yeah, guys. Si Martial, guys. Sebab dia tinggi overall. Tinggi attacking stats lah, guys. Lebih kurangnya. Let's go. Gol kedua dari Martial. Nice, ada. Untuk Werner. Untuk Martial, lepas Martial, confirm goal, hat-trick, guys. Match pertama di episode kita yang ke-8 mengganas si Martial, guys. Aku rasa tiada efek sangat lah dia punya attacking, defending, work rate dia tuh, guys. Oke, okay? So ya, yeah, itu dia hat-trick, guys. Alamak, ref. Oke, okay. Brooks, ah, keciduk si Brooks. Wow, oke, okay, Ziyech. Angkat. Aspi, kontrol. Nice. Oke, okay, untuk Martial. Nice. Dua limpas, guys. Nice. Oi, kalau tidak semua player dia keciduk di situ, guys. Oleh si Martial. Mengganas si Martial, guys. Oi, Thiago Silva pun ikut mengganas, guys. Untuk gol keempat. Ah, keciduk. Oops, sorry bro. Ref. Ah, oke, okay, nice, guys.
Martial, oh you di-save guys. Woi, first time pula. Tuh Martial. Oh ya, di blok. Ah lama. Oke guys, match kita yang kedua guys. Sini kita lawan si Dunky. Aku tidak tahu macam mana sebut namanya guys. Oke. Oh, oke, nice. Gol aso. Martial guys. Puh, gameplay dia guys. Memang tiada komplain lah guys. Oke, memang tiada komplain. Ay. Oke, kontrol. Martial. Oh, oke, okay, nice. Terlalu fokus aku guys itu. Jadi situ dia gol kedua dari Martial guys. Mantap. Oh, tenang. Tukar. Okay, nice. Marcos kontrol, nice. Martial roulette. Nice. Oke, guys. Maju. Oke. Satu limpas. Golazo. Mantap guys. Agility dia memang sedap guys. Oke, okay, stop and go macam tadi aku buat tuh. Itu move yang aku selalu pakai guys. Oke, okay, jadi korang tahu lah kalau korang jumpa aku di head to head, aku selalu buat macam tuh. Aku selalu buat stop and go guys. Aku belajar tuh daripada DJ Mixfo guys. Aku selalu tengok channel dia. Oke, menang lagi match kedua. Kita terus pergi ke match kita yang ketiga guys. Oke guys, match kita yang ketiga di sini. Oke, kita ada Watkins di sini, strike Watkins. Adakah dia main auto di sini guys? Rasanya macam main auto nih guys. Ah, nice. Oke, kita counter. Alamak, semua pula dorong di bawah. Kena gol kita. Melainkan si James Blunt. Alah, kena gol guys. Oh, tidak. Banyak peluangnya guys, tapi dia tidak secute dengan bagus. Oke, di sini corner lagi. Dia main auto nih guys, confirm dia main auto. Ah, kena bicycle kick kita, Musiala. Kita lawan autoplay di sini, jadi ya. Sini James untuk Ziyech. Kita coba roulette. Oke, guys. Pas. 0-0. Okay, nice. Pas. Ah. Oke. Bahaya. Alamak. Susah guys autoplay ni. Aku pun tidak tahu macam mana mau lawan. Oke. Ah, main lah kau, main autoplay lah kau. Satu lagi guys. Dia ingat dia autoplay, dia boleh menang sudah. Oke. Sampai. Setakat si Brox ni saja. Ah. Ai, ref. Oke, guys. Siapa di belakang? Golazo. Untuk Martial. Peluang Martial. Let's go. Penyelamat kita guys, si Martial. Let's go. Mantap sekali guys. Dia ingat dia boleh menang sudah. Belum tentu guys. Oke guys, match kita yang keempat. Di sini kita jumpa separuh full Liverpool player guys. Dia mau buat full Liverpool player nih pula. Tapi ya, harap kita boleh menang lagi di match kita yang keempat. Kita sudah dekat pergi ke FIFA Champion di sini guys. Oke. Martial buat masa sekarang ini dia banyak bagi kita gol-gol yang penting guys, terutama sekali macam tadi itu kenapa dia cross macam tu pula. Nice. Maju saja. Oke, nice. Marcos, buka. Untuk Werner, gol kedua guys. Oke, guys, akhirnya si Werner dapat gol guys, Werner. Oke. Dia striker kita, wajib ada gol guys. Kontrol. Nice. Woi, macam dia tahu sudah guys, dia coba tarik play-nya tadi situ. Martial. Nice, gol lagi guys, Martial. Ai, tiada obat guys si Martial. Alamak, lambat aku tekan. Oish, mampus. Oish. Lawala. Okay, nice. GG, well play. Martial.
Relate, nice. Wah, lambat kita tarik guys, patutnya awal tadi kita tarik. Timing saja guys, kalau mau buat move stop and go tuh timing dia saja guys, mau tepat. Oke. Okay. Tapi mau buat selalu guys, supaya kita terbiasa. Kita tahu timing bila kita mau stop, bila kita mau go. Oke okay guys, match kita yang ke-5 sudah guys. Oke, okay, ke-5 kan nih. Oh ya, yeah. Ke-5 guys. Oke, okay, tadi kita menang lagi, kita perlukan 2 menang lagi guys. Kita sudah ada di 984K fans, jadi kita perlukan 2 menang lagi guys. 2 menang lagi. Sebab sini kalau kita menang yang satu game ini lagi, kita perlukan beberapa kill lagi. Jadi sini ya. Yeah. Kita perlukan 2 match lagi guys, 2 match. Martial. Golasso lah nih guys. Golasso. Gol pertama Martial lagi guys. Aku lupa berapa gol sudah si Martial. Banyak sudah golnya guys. Control, aspi, agility, roulette, nice. Kante untuk Lord James. Bukan si James, Martial. Carvajal lawan si Martial guys. Oh, kenapa dia tackle guys? Golasso. Oh, di save. Hai, kenapa si Ziyech diam sejak si Ziyech guys? Hai, double tap, nice. Pas. Tenang. Kita bawa sejak, kita buang masa sini. Oke, okay, Martial lagi guys. Tidak obat si Martial. Golasso, Evert. Nice pass daripada Martial. Tunduk, oke. Okay. Kita buang sejak, habis masa guys. Kita menang lagi. Kita perlukan 1 menang lagi nih guys. Oke guys, match kita yang terakhir guys. Sini kita perlu menang. Oke, okay, untuk kita naik pergi ke apa ini 1 million fans. Oke. Okay. Wah, oke okay guys, match kita yang terakhir guys. Oke, okay, match kita yang terakhir. Kita boleh main 1 match lagi kalau kita kalah di sini guys. Oke. Okay? Tapi ini kira macam match terakhir lah guys. Oke. Okay? Aku mau set mentality sini match terakhir kita. Roulette. Oh, hai, kita cut saja masuk tuh guys. Roulette lagi. Oke, okay, nice. Roulette lagi. Pas. Golasso. Hai. Shooting si Evert guys. Kalau macam tuh memang tiada dia punya shooting. Alamak. Oke, okay, pas. Lawa. Kita pasti si Martial sini. Martial, you can do it Martial. Control the ball bro. Nice golasso, 1-0. Let's go. Oke, okay, kita sudah naik nih guys. Oke, okay, kalau kita tahan kita punya gol. Nice Martial. Intercept lagi. Kita putar lagi play dari sini. Martial solo guys. Ya Martial guys. Martial lagi guys. Martial. Oh, di blok. Golazo. Evert. Gol kedua. Selesai sudah kita guys. Mantap sekali. Pas atau bawa. Wah, dia tunggu guys. Lama mampus kita. Nice block, Thiago. Thiago lagi guys. Mantap sekali Thiago. Mendy, nice. Sayang betul lah gue defend gue guys kalau dorong main macam ini. Nice, kita menang guys. Jadi kita sudah naik pergi ke FIFA Champion. Dan lepas nih kita akan terus lagi push pergi ke FIFA Master guys. Oke okay guys, kita sudah naik pergi ke FIFA Champion di sini. Oke, okay, kita sudah naik pergi ke FIFA Champion di sini. Aku rasa kita dapat dalam apa ini? James dalam 1K guys kalau tidak silap guys. Oke, okay, ya yeah, 1K James di situ guys. Oke. Okay? Jadi kita sudah sampai ke FIFA Champion dan sekarang ini misi kita yang seterusnya guys. Inilah sebab kenapa aku masukkan transfer window nih. Oke, okay? Transfer window lah. Konon-konon transfer window kita guys untuk di Road to Endgame nih. Oke, okay? Sebab kita akan push di FIFA Master, kita akan perlukan player-player yang latest stats guys.
Oke, dengan apa ini? Ini saja cara apa ini membantu kita untuk naik ke FIFA Master dan lepas tu, insya Allah guys. Oke, kalau kita punya gameplay bagus, aku punya gameplay bagus. Oke, aku akan training juga lah guys. Oke, setiap hari memang aku akan main head to head di ID besar aku guys. Oke, dan mungkin kita kemungkinan guys. Oke, mungkin kita boleh sampai ke Grand Master guys. Oke, kalau kita sampai ke Grand Master memang mantap guys. Oke, memang apa ini luar biasa lah guys, unbelievable guys. Oke, so ya yeah, di sini kita mungkin akan apa ini berliku-liku perjalanan kita pergi ke FIFA Master lepas nih guys. Oke, so ya yeah, guys, itu saja di episode kita kali ini di Road to Endgame dan juga perkenalan kita punya sistem baru di Road to Endgame kita ini. Kita akan bawakan apa ini macam window transfer lah guys. Oke, transfer window di mana kita akan bawa masuk satu player di setiap episode yang akan datang. Aku akan keluarkan player random player guys. Oke, random player kita akan apa ini kita akan bawa masuk di setiap episode kurang undi. Oke, aku akan buat pool, aku akan post di community pool aku dan korang akan undi lah siapa yang kita akan bawa masuk. Oke, player daripada event yang latest guys. Oke, yaitu kita punya retro lah apa ini memandangkan banyak player di retro kita kali ini. Dan ya guys, itu saja di video kali ini. Kalau korang baru di channel ini boleh subscribe dan juga like video ini bagi mengikuti perkembangan-perkembangan FIFA Mobile dan juga journey kita menuju ke endgame, road to endgame dan juga apa ini player apa ini event-event breakdown dan banyak lagi lah guys. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Harap korang sehat saja, oke. Dan korang punya pack luck bagus di retro star kita, sebab besok kita ada arcade glow dan lusa kita ada arcade glow lagi di bahagian apa ini gamble machine guys. Oke, jangan lupa jangan bazirkan korang punya gamble token, akan digunakan untuk dapatkan arcade token kita nanti guys. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Jumpa korang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Efik, side out. Peace.